Hai 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 Otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, Honda luncurkan Vario 160 model terbaru nih bro sis. Desainnya makin keren dan sporty nih. Menjadi salah satu skutik sporty andalan pabrikan Honda di pasaran, gak heran rasanya jika skutik ini cukup sering mendapatkan sentuhan-sentuhan baru. Mulai dari segmen striping, desain bodi bahkan hingga kapasitas dan teknologi mesin, sering mendapatkan pembaharuan pada skutik sporty satu ini. Seperti kali ini bro sis, di mana pabrikan Honda telah memberikan sentuhan baru pada sosok Honda Vario 160 tahun ini. Di mana pada new Honda Vario 160 tahun ini mendapatkan beberapa pembaruan warna dan mode stripe sebagai berikut. Meskipun telah mendapatkan sentuhan warna dan stripe pada sosok new Honda Vario 160 ini, sayangnya untuk spesifikasi dan fiturnya masih belum mendapatkan terlalu banyak rombakan baru. Misalnya saja pada sektor mesin masih menggunakan teknologi dan kapasitas yang sama, yakni berkapasitas 160cc dengan tenaga 15,1 dk pada 8.500 rpm dan torsi maksimum 13,8 Nm pada 7.000 rpm. Dan fitur-fitur lainnya masih tetap sama bro sis, seperti smart key system dan alarm, USB type A, lampu full LED serta panel instrumennya pun persis Vario 160 terdahulu. Lalu untuk urusan harga, pada Honda Vario 160 versi terbaru ini mendapatkan sedikit kenaikan harga. Kalau dilihat-lihat sih, desain stripe pada new Honda Vario 160 kali ini cukup keren ya bro sis. Tapi kalau menurut kalian sendiri, gimana nih bro sis? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Muah.